menentukan kata kunci. Yes. Riset. Rahasia ini kan terpakai sini. Oh, enggak tahunya memang jasa membuat kitchen set. Tapi kan ada jumlahnya. Jumlah tuh ya, enggak ya penting, cuman oh terlalu gede nih. Persaingannya terlalu berat. Karena semakin banyak semakin berat persaingannya. Kalau semakin sedikit ya sedikit persaingannya. Itu di dunia maya, dunia yang entah berantah nggak kelihatan tapi bisa dikerjakan. Itu dunia maya, namanya dunia maya. Namanya maya itu nggak kelihatan pak, karena ada di komputer, kan? Nggak nyata. Coba, ini di mana sih? Kan masuknya dalam bit-bit komputer. Itu dunia maya. Dunia maya itu nggak akan terkuat kalau kita nggak melalui riset. Riset itu penting untuk menentukan kata kunci apa yang akan kita buat. Dari kata kunci akan menjadi judul. Judul title yang menjadi permaling, bukan judul yang di bawah artikel ya. Mana ada judul artikel? Oke, Pak. Permaling maksudnya ini? Permaling itu link yang akan yang menjadi alamat sebuah page, sebuah web. Contohnya nih, klik ya. Klik depok.com/jasa-nikah-siri. Ya, masih maling. Banyak gitu umpamanya. Ini permaling bu. Kalau di enter dia muncul halangannya. Nah itu permaling. Ini utama mengandung kata kunci dihitung utama. Title ini, makanya kenapa riset penting? Karena ini akan menjadi bobot. Kalau dia mengandung kata kunci, dia penting. Gitu. Paham gak dari sini? Makanya rahasia dari rahasia riset. Kunci dari kata kunci. Kunci dari segala kunci adalah kata kunci. Gitu kan, untuk menentukan ini. Nah, kalau sudah ditentukan kata kuncinya dan dijadikan judul, jadi permaling, jangan diubah-ubah. Apalagi sudah diindeks, apalagi sudah dapat ranking. Oh, ranking pertama, Bapak ubah satu huruf, berubah total. Posisinya, kalau belum diindeks, salah. Kan belum, Google belum ini, belum masukin ke dalam database dia. Kalau sudah masuk database dia, terus di ranking, terus kita ubah satu huruf aja, berubah posisinya. Karena dia harus ranking ulang. Makanya ini pondasi paling awal, paling penting menentukan dalam bisnis ini. Benar ya? Menentukan kata kunci gitu. Paham Bapak Ibu? Nah, tugasnya dari tentukan 10 kata kunci jasa yang ada di lokasi kita. Kita list dulu Bapak Ibu, apa nih jasa-jasa di sekitar kita kan banyak. Ada tukang las, ada tukang.pc, ada tukang membuat kitchen set, ada ngebor sumur, ada yang menerin listrik, ada yang tukang nyebang pohon, potong rumput, gali kuburan, terus apa lagi, jasa banyak sekali sebenarnya. Nah, kalau bingung, udah saya sediain jasa-jasa yang sudah saya upload kemarin, saya di grup, kan ada jasa share di situ, dilihatin kira-kira ada, oh ini ada nih tempat saya nih, ambil, kita riset satu-satu kata-katanya. Nah, udah tentuin nih 10 jasa. Nah, baru masuk ke tahap selanjutnya. Kita mau nyasar mana tempatnya? Kita mau bidik satu kecamatan, satu kelurahan, atau per perumahan, tergantung kemampuan dan waktu Anda. Tuh, maunya per kecamatan. Ya udah. Jadi kan kecamatan di depo ada berapa? Tanya Mbak Google. List kecamatan yang ada di kota Depok. Yang 11, ketik satu-satu. Caranya gini.
Kan kata kunci sudah ditemukan dua. Ini cuma contoh secara gambaran dasar ya. Dasar membuat kitchen set, namanya kitchen set. Jasa sunat, sunat panggilan. Ini ucap itu umpamanya dari ketemukan kata kunci yang kita bidik 10 sampai 10, 3, 4. Nih. Terus kita kumpulin semua ini, Bu, ke dalam notepad. Notepad. Di setiap Windows ada notepad gratis. Itu powerful. Powerful buat editing bisa. Bukan dari Play Store, Pak. Bukan. Di laptop, di Windows. Dipencarin ketik note. Notepad. Kalau ketik aja cari di ini. Di bawah, pojok kiri bawah. Nah, di samping start pun ada pencarian tuh. Ketik notepad, masih ada. Nah. Open ya, Pak? Iya dong, Bu. Kalau nggak di open nggak buka, Bu. Kalau nggak di open dibuka. Why edit but what you have? Bentar dulu, itu ininya, menunya. Bentar aja, belum di... Oh ya, udah dibukain dulu ini. Nah. Sekarang cari, Bu, di Google kecamatan kelurahan aja lah, jangan tentang harus sedikit. Kelurahan seluruh Depok. Ada 64 misalnya, atau 63? 63 kelurahan. Iya, 11 kecamatan dan 63 kelurahan. 63 kelurahan. Ibu kopi seluruh 63 kelurahan ke dalam notepad. Ini caranya di mana? Notepad dari satu kelurahan. Tadi notepad dimana kok gak tau? Seluruh di pojok, di search tanda kaca pembesar, diketik, ketik aja note, search, note, search di itu bawah kolom bawah, cari susah ya, gak di Google loh, di menu utama di Facebook tadi, kalau ada yang kaca pembesar langsung praktek, Ibu, kalau nggak praktek nggak paham asli. Karena udah tua itu nulis di atas ya, air ya. Nulis di atas air itu harus nulis gila. Belajar dua kedua nulis di atas air, kok itu ada ini ya. Nah lagi. Nah, pernah dibuka ini, Ibu? Bapak? Udah, nonton kan? Sekarang ketik kelurahan seluruh di Depok, kota Depok. Kopi seluruh kelurahannya. Kopi semua kelurahan. Kelurahan seluruh Depok. Terus? Ya cari, Pak, di situ. Udah, Mas, tadi yang ketemu di kopi, ya, Pak. Di kopi, ke kopi. Nah, kan? Gini. Kontrol C. Mana, Bu? Berarti kode posnya dihilangin, Bu. Oh, enggak usah pakai kode pos. Kan kelurahan kan? Kecamatan di kelurahan nih. Oke, gitu deh tampilan. Tapi ada modusnya. Ini di kopi gini bawah. Kabel ya bentuknya. Nah, kopi. Pakai Wikipedia deh. Wikipedia, motor spe. Nonton Beji, Bogotan. Nah, Beji, Bojong Sari, Cilodong, Semarang. Ya iya, tapi itu namanya juga manual. Baiklah. Saya sebenarnya udah pernah nge-share di grup. Iya, betul. Tapi ibu-ibunya nggak pada ini.
Iya, mesti dikasih bintang, Pak. PR-nya banyak kan, Pak? Iya, PR-nya banyak kan. Mana? Masih lagi. Ini dari dompet. Saya enggak tahu.